Kagem poro kadang sepung mukio, sunggem pangerti kulo, saged pung tampi dinung panjenengan sedoyo. Pagi ini kita berada di daerah Ngelipar. Pagi ini kita ada acara syawalan keluarga besar yang Mangun Sutomo. Tempatnya di Griya Kademangan Ngelipar, di salah satu paler dari yang Mangun Sutomo. Ayo kita ikuti acara pagi ini, kita ikuti terus ya, terima kasih. Mangun Sutomo itu Pak Di Hartono ini, nanti mungkin lagi bisa singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Suarjanto. Ya, saya sekarang itu tinggal di Jakarta. Nah, kebetulan tahun ini kita ketempatan keluarga besar Mangun Sutomo. Jadi pas kebetulan setiap 7 tahun sekali itu di bertempatan di tempat saya ini. Ya, syukur alhamdulillah ya. Ini tempat ini kita bangun sekitar 1 tahun yang lalu, itu selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi saya bangun ini dengan tujuan ini untuk bisa menjadi satu ajang silaturahmi keluarga besar Mangun Sutomo, Mangun Taruna dan keluarga besar di sini Sutomo ingkang bagyo mulyo. Yang Mangun Sutomo ingkang kaping sekawan dasa gangsal mapan dalem utawi pendopo Kademangan Ngelipar Pak Supadi, Pak Suparno. Lajeng mereka saking keluarga saking Ngelipar Bu Harsono, monggo. Wonten masukan-masukan menika langsung kemawon dados minangka perwakilan saking empu sekalian supados wedalipun saged kawirit mekaten. Dados wonten rahmat menika kula mboten badhe nyebataken menika kahingan sepuh lan nek ingkang badan ingkang rawuh ingkang rawuh dalah mangke rah manung Sutomo sugeng rawuh para ingkang prati bagya mulya mugi kasalira ing pepanggihan samangke Oh,
Saya, nama saya Prasetyo, saya dari Empu Mangun Taruno, Lipar ya, kebetulan di sini tempatnya Mbah Mangun Taruno. Jadi
Kalau nggak salah saya itu bergabung sudah sejak kecil. Jadi karena itu yang ke-45, kebetulan saya sekarang 56, sehingga sudah berjalan 45 tahun. Jadi kira-kira kalau nggak salah saya sekitar kelas 6 SD ini sudah mulai pertama kali ada terah mangun stomo gitu. Jadi kesan-kesannya memang ini perlu dikembangkan. Karena apa? Karena dari dua orang, Mbah Mangun Stomo Putri dengan Mbah Mangun Stomo Kakung, itu sekarang sudah menjadi kira-kira sekitar 60, itu sudah ada kali 500 orang totalnya. Jadi anak, cucu, buyut, canggah, wareng itu sudah menjadi kurang lebih 500 orang lebih. Kalau pastinya mungkin saya harus membuka buku, tapi kira-kira itu. Jadi ini penting sekali, karena kita kalau nggak ada semacam itu, sehingga kita kadang di jalan ketemu dengan saudara tidak saling kenal. Nah, untuk itu ini tetap tiap tahun kita selenggarakan, dan tidak hanya tiap tahun. Jadi tiap bulannya kita juga mengadakan semacam pertemuan rutin. Tetapi itu yang kita sebut namanya terah kecil. Terah kecil itu yang bertempat tinggal di sekitar Jogja sini. Jadi tiap bulan kita ada semacam arisan terah, sehingga nanti ketika ada saudara sakit dari mana saja kita bisa tahu informasi itu. Jadi itu sangat penting sekali, sehingga hubungan antar saudara itu dengan harapan tetap selamanya ke anak cucu kita itu tidak akan terlupakan. Kira-kira itu. Nama saya Supadi, dari Empu Trah Mangun Semito. Ingkang wonten? Ingkang wonten Tegalrejo. Tegalrejo menika. Tegalrejo. Desa Beji. Kapanewon Ngamen. Nah, Kapanewon. Untuk Trah Mangun Semito mengharapkan dalam sawalan ini, mari kita lanjutkan. Kita bentuk rekonsiliasi yang betul-betul mapan untuk tahun ini di Nglipar. Terus nantinya di tempat terah mbah saya Mangun Semito di Tegalrejo itu. Tegalrejo Desa Beji Kapanewon Ngawen. Nah, Kapanewon Ngawen. Nah, ini untuk pesan dan kesan, ini saya mengharap dilanjutkan untuk terah sawalan ini. Jadi beberapa hal yang perlu kami sampaikan, betul-betul kita mampu untuk apa itu merangkul semua saudara, meskipun saudara-saudara kami ini belum kenal, tapi bisa kenalnya di waktu seperti ini, yaitu ya. Jadi untuk itu mohon dari terah yang sudah terbentuk, yang enggal ini, tentunya mari kita berkomunikasi dengan baik. Saya Eyang Sriswaryatmi dari terah Hatmus Padio Semarang. Saya pesan kepada anak cucu dan buyut kami supaya meneruskan pertemuan terah Mangun Stomo dari sekarang sampai nanti. Karena saya sudah dipanggil Tuhan, ya saya cuma berdoa saja anak cucu buyut meneruskan perjuangan eyang-eyang yang sudah sepuh ini. Ini ya. Yang terah keberapa? Ini terah yang ke-45. Ya. Semoga nanti anak cucu bisa meneruskan perjuangan dari eyang-eyang yang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus yang baru, saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan dalam kita melaksanakan pertemuan setiap tahunnya, kita langgeng, karena
saat ini sudah ke 45, jadi sama dengan tahun Hijriah 1445-nya yang sama. Oleh karena itu sekali lagi mohon kerelaannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini kepada warga Trah, dan semua sekiranya sudah didukung oleh semua pihak, semua peserta, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kepaten maupun sehingga kekerabatan kekeluargaan itu akan terus berlangsung dan saling mengenal satu dengan yang lain. Apalagi kalau saya melihat depan saya sana ada silsilahnya ditulis Pak Ketum, nah, ditulis dari tahun berapa dan sebagai keturunannya siapa, sehingga pada saatnya nanti anak cucu cicit buyut kita yang tidak tahu cukup datang ke sini melihat silsilah itu. Untuk saya keturunan dari sini. Apalagi ini keturunannya Mbah Demang. Itu. Nah, untuk mengembalikan kebersamaan itu, salah satunya syarat saya, nanti begitu acara yang seperti ini, ya, Bapak Ibu, yang panitia, yang anak-anak itu, biar nanti di antara mereka saling mengenal. Kalau nanti yang jadi panitia, yang bapak-bapaknya yang tidak lama, nanti yang paling bawah-bawah ini, untuk bapaknya agak susah. Jadi sekali lagi saran saya Pak Sonos. Teman-teman, demikian acara Sawalan Trah Mangun Sutomo di Nglipar, kiranya menjadi dokumentasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya secara pribadi mengaturkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan ketemu lagi di video berikutnya. Salam.